Yo. Sekarang gua berada di KL sudah lama tau. Gua mau tau apa cerita. Zack. Itu anjing sudah banyak bikin hal sama lu kan? Lagi dia bikin hal sama Carl. Carl gua punya kawan baik. Dia sudah macam gua punya adik. Pasal itu anjing punya mulut ah. Sekarang Carl sudah masuk dalam tau. Kau B lah lu. Carl lu pay budak, gua pay budak. Gua sudah cakap. Sekarang kita bikin duit dulu. Kau mau pegang satu KL. Itu anjing bila-bila kita boleh buat. Jadi lu tutup pe mulut sudah. Sekarang gua tutup gua punya mulut. Oh. Lu sudah banyak cerita sama gua pasal itu budak lagi lu mau gua tutup mulut. Selagi itu anjing hidup senang luas sana, gua hati lagi tak ada puas tau. Kalau lu tak boleh bikin, biar gua potong sama dia. Gua tak boleh buat. Lu mau tengok gua buat lu. Lu sudah lama hilangkan diri. Sekarang lu datang sini, lu banyak cakap sama gua macam gua sudah lupa daripada pasal gua mau mampus tau. Sekali gua cakap, lu jangan sentuh tu budak, lu jangan sentuh tu budak. Depan time akan sampai. Kau! 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 来UK臭肥钱哦，发多一货就，我养咗你好耐噶，我唔搞你从你真系搞我厂，系咪送温热先？我唔理你哋，我唔尊敬你，系我嘅。Yo，我谂住做咗大哥，就胜过卡林波你揸只飞啦，我唔系啱啱出嚟行啊，我唔会惊你噶。呢件事唔会就咁样算。Hey，有志你啊，阿姑娘 Alex。 哎，你 blah 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 blah，Alex 在边度？你玩 Alex 做咩？ 都俾我听，我唔当日子 ，Alex 喺边度？人哋问你就 drop 啦。你带咁多呢嚟做咩？搵嘢系咪？你以为你攞咗 Alex 好多场啊？你玩得起冇？走啊！咩啊？走啊！喂喂喂！咩事啊？喂喂喂！ 你上死冇？我可以冇。大佬，嗯，辛苦啊，辛苦，今晚仲有货到。
zaman jauh, Alex sudah tak ada. Ah, lu tengok, ini KL sekarang lu punya. Cuma sekarang lu ada satu masalah. Zack, bila lu mau habiskan dia? Lu cari gua ke apa? Ah, macam cukup bukti? Tak cukup gua bagi. Orang mau cari makan mah, apa pasal mau kacau? Aku takkan biarkan kau terlepas, Jo. Aku juga akan seret kau kamu ke pengadilan. Lu ingat gua goyang dengan anjing keparang macam lu kan? Hah? Apa pasal lu mau susahkan diri lu? Lu jadi gua pay hantu? Kan senang. Yang senang lu bukan gua. Jangan samakan aku dengan binatang macam kau. Aku tak sekejap kau. Aku akan terus burung kau. Wah. Banyak lansi mah. Kawan. Zaman sekarang ah. Nyawa banyak murah tau. Weh, tak takut lah. Hey, lu jangan cabar gua. Kalau lu mau buat gua susah, gua buat lu lagi susah. Okay? Hey, aku tak takut dengan ugutan kau lah, binatang. Ha? Aku bukan pengecut macam kau lah. Hey, pergilah! Hey. Gua bagi lu fikir, okay? Lu mau senang atau lu mau susah? Isham! Bila lu nak mampus ni, ha? Ataupun lu nak gua patahkan kaki lu? Siapa, Zack? Siapa, Zack? Aku. Lu banyak lansi, lu tahu kah? Pasal lu punya mulut, gua punya kawan masuk dalam, lu tahu kah? Hah? Carl, lu ingat? Ini siapa? Lu punya anak ayam. Kalau gua kasih tembak sama lu punya anak ayam, apa lu rasa? Wih. Lu jangan main sama gua. Relax, bro. Apa pasal gua mau relax? Hah? Lu mau simpan apa lagi sama ini budak? Hey, lu boleh relax tak? Hah? Jo, kau jangan buat kacau kat sini, Jo. Aku tak nak cari hal dengan kau. Gua datang sini nak cari hal dengan lu. Tak macam. Kau dengar lu berani? Lu goyang apa? Come on lah. Masalah kita dah settle apa? Lu dengan gua cerita belum habis lagi, lu faham tak? Gua nanti tengok lu dengan lu pihak budak-budak tai dah mampus, baru gua settle dengan lu. Baru gua puas hati. Itu macam lu mau tunggu berapa lama lagi? Eh, ha? Gua cakap relax lah. Lu ingat lah. Gua tak lupa tau. Lu punya nyawa dalam tangan gua. Satu hari lagi dia. Satu hari. Eddie!
barang siap. Macam barang jatuh, duit jatuh. Malam ni aku hantar. Berapa kita dapat? 200 rat. Lain kereta. Moment, Thai. Thai lo. Gua dah cakap dengan lu, reki tempat tu dulu. Pakailah agak sikit, ha? Semua ajaklah masuk, lu letak budak-budak kita jaga. Kan senang. Sekarang apa dah jadi? Gua sudah suruh Rico jaga itu tempat. Hantar dia punya budak-budak jaga jalan semua. Tapi dia tak mau bikin. Itu tempat dia, mah. Gua mana tahu. Lu suruh Rico? Kalau lu harapkan orang lain macam ni, gua punya bisnes boleh mati. Lu tahu tak? Benda macam ni gua tak nak dengar lagi. Okey. Esok, lu mau bunuh Zack. Jadi, tapi apa-apa pun, kita kena ikut prosedur, tolonglah. Confirm. Betul lah. Cantik. Alright. Okay. Macam juga mau ajar binatang sial macam tu. Mana dia mau lari sekarang, lu cakap sama gua? Bukti sudah ada. Tak lama lagi polis cukup lah. Macam mana kalau dia bocor lu punya rahsia? Apa lu cakap ni? Sekarang barang dalam tangan dia, lu ingat polis mau dengar dia punya cakap? Apa dia mau bocor? Zack sudah jadi suspek. Lu banyak confident lah kawan. Lu sendiri pun tak sure apa dia tahu pasal lu kan. Tapi satu lah Taylor, gua mau lu ingat. Kalau apa-apa jadi, bukan lu seorang tanggung. Gua tanggung sama tau. Berani buat berani tanggung lah bro. Siapa kencing gua pancur. Alia, ada siapa-siapa tau? Kau datang jumpa aku? Tak ada, kau tak risau lah.
Cuma masalah dia, workshop kau kecoh sikit lah. So macam mana ni? Apa plan kau ni? Entah Alia, aku pun tak tahu nak buat apa lah. Tak tahu apa nak fikir lah sekarang ni. Ah, mungkin kau boleh tolong aku yakin ke polis yang ni semua rancangan Joe. Aku tak bersalah Alia, kau tahu kan? Eh, kau cakap senang kan? Kau tahu tak ni kes berat? Okey, aku rasa macam ni. Lebih baik kau serah diri. Sebab kalau kau terus lari, polis ingat kau bersalah ni, babe. Serah diri? Apa kau cakap ni, Alia? Kalau aku serah diri, mampuslah aku. Ya, polis takkan percaya cakap akulah. Sebab mereka nak jumpa dadah tu dekat workshop aku sendiri. Kau faham tak? Masalahnya, kau tak ada pilihan lain, Zek. Kau bila kau nak lari? Kau bila kau nak jadi pelarian ni? Ha, cakaplah. Zek! Masuk, Alia! Ya, Zek! Lain lantai pintu. Dalam perjalanan ke sana sekarang.
Sorry dia. Eh, lu pahal ni, ha? Gua dah cakap yang pusing tu budak, lu mau pusing juga. Lu apa pasal ni? Gua sudah tak tahan. Lu tak tahan? Lu banyak slow. Kalau di tempat gua, itu budak sudah lama gua baling sungai, sudah tidur sama ikan. Sekarang ni bukan lu punya tempat, lu faham tak? Apa gua nak buat gua punya suka? Sebelum gua sebat lu punya muka, lu jangan nak kau punya kabu. Sekarang gua punya budak sudah kena sangkut. Siapa mau jamin? Lu mau jamin apa? Lu ingat gua datang sini suka-suka mau bikin ini kerja kawan? Hah? Tylon? Apa? Abang besar? Hey, gua datang sini gua mau tolong sama lu. Lagi lama lu simpan itu anjing, lagi susah lu punya hidup tau. Gua tak mau tahu macam mana lu jaga lu punya duit. Tapi cuma pasal itu anjing, lu jangan kusuk kepala, gua settle sama dia sekarang, lu diam. Diam? Lu nak gua diam? Hah? Hah? Sekarang cakap banyak, sekarang gua tak nak diam ya. Macam ni sekarang ni, hah? Meah! Eh, lu ingat sikit, ni gua pepangking bukan lu pepangking, okey? Lu pijak gua kepala depan budak-budak gua lagi, gua tak kasih lu muka ya. Lu ingat sikit, gua tak kasih lu muka ya. Lu sudah rugi besar, Joe. Gua baru dengar lu punya budak sudah kena ambush. Sekarang lu cakap, lu rasa itu dua budak sudah kantor itu hari sudah buka mulut, kah? Gua tahu lah, sepepe kerja, okey? Gua nak lu picit budak-budak sekarang. Gua nak lu cari Zack sampai dia pekak kawan. Datang jumpa kau. Gua nak habiskan dia cerita. Bicara sekarang! Aku rasa bersyukur, Alia. Zack terlepas daripada pertuduhan tu. Tidak, aku pun tak tahu apa jadi dengan Zack tu. Itulah, aku pun tak boleh imagine lah kalau dia memang betul-betul bersalah. Tapi John dengan geng ni memang terror lah pilihan nak kenakan Zack. Ni kau nak bawa aku ke mana jumpa Zack? IPD Putrajaya. Hei, apa masalah kau ni, ha? Tak cukup kena dengan tai yang kau dah buat. Apa kau nak lagi? Apa kau nak? Gua nak ni! Jam! Jam! Eh, sundal! Lebih diam tak? Sekarang lebih kawan sudah banyak hutang sama gua. Ha? Macam mau kira ni? Bisa mau tanggung? Mau kau tanggung apa? Luang tanggung lah! Kau lepaskan kau macam tu je! Ini ayam lagi mau pising! Kalau lorong mau selamat, lu telefon Zack, datang jumpa gua kat sini sekarang juga! Jaga mah. Okey. Alia? Alia tak nak. Alia, gua mau kasih budak-budak gua rewang kat sini. Lu datang sini jumpa gua sekarang juga. Okey? Kalau lu bagi tahu polis, lu pergi kawan gua si habis. Dengar tak? Kau ni tempat kau. Okey. Kau jangan apa-apa dengan kawan aku. Aku datang sekarang. Apa ni, Zek? Ada apa yang tak kena? Zack! Zack! Ah!
marah dengan lu tau. Lu ingat kau tengah main-main ke? Eh, lebih kita tengok lebih kawan. Lu ingat kau tengah main-main ke? Jo, ni hal kita, Jo. Tolong. Tolong yang libatkan kawan-kawan aku, Jo. Tolonglah. Lu punya kawan lah. Apa macam gua punya kawan sana dalam lu bikin punya? Hah? Lu punya kawan? Mana? Ni, mana kawan lu? Ni! Mana? Jo! Ni! Jo, tolong jangan buat macam ni, Jo. Jangan buat macam ni. Tolong, Jo. Jo, hal kita boleh settle, Jo. Tolonglah. Tolonglah jangan buat macam ni. Tolonglah. Lu mau settle? Ha? Lu sudah rosakkan gua punya bisnes? Ha? Lu ada duit mau bayar kan? Ha? Lu tak boleh bayar kan? Ha? Lu tak boleh bayar? Lu bisnes kau tak bayar! Jo! Jo, tolong Jo. Kau jangan seksa kawan aku, Jo. Jo, kau boleh bunuh aku, Jo. Kau boleh bunuh aku sekarang, Jo. Tapi jangan apa-apa kawan aku, Jo. Lu mesti mau mati. Tapi sebelum lu mati, lu kena tengok lu punya kawan mati dulu. Ha? Lu lagi tengok? Jo! Jo, tolong Jo! Jo, tolong aku berani dengan kau, Jo! 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 Yang mana satu lu mau? Hei! Hei! Jo, tolong aku berani dengan kau, Jo, tolong! Tolong aku berani! Bangunlah, Sundal! Kau jangan apa-apa dengan dia, Jo! Jo! Alia! Jo! Kau nak lu tengok kawan lu mampus! Lu mana mau pergi? Alia, maafkan aku, Alia. Maafkan aku, Alia. Aku tak patut. Libatkan kau dah, Halim. Kau tak bersalah, Alia. Maafkan aku, Alia. Maafkan aku. Aku dah semangat kau, Zack. Mungkin ini dah takdir aku. Tak, tak, tak. Kau jangan cakap macam tu. Kau jangan cakap. Kau okey, kau okey. Kau tak ada apa-apa. Kau okey. Kau jangan tinggalkan aku lah. Aku tak boleh kalau kau tak ada. Aku tak boleh kalau kau tak ada lah. Zack. Aku tak sayangkan kau, Zack. Aku sayangkan. Dengan kau, Alia.
Hentakkan senjatamu! Kosong 3 dari 01, minta bantuan ambulans ke Persen 7, Putrajaya.